Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Ya. Alhamdulillah, ya alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Papa absen terlebih dahulu kelas 7. Hadir semua. Hadir. Oh, mantap ya kelas ini hadir semua. Oke, anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini materi kita ada pembelajaran pencak silat, ya. Sebelum kita mulai, Bapak tanya terlebih dahulu, ada yang tahu pencak silat enggak? Enggak tahu nanti, Pak. Tuh, coba apa? Pencak silat. Pencak silat apa? Pencak silat adalah latihan dasar bela diri asal Indonesia. Ya, apa coba ini ya? Pencak silat apa? Pencak silat adalah bela diri asli dari Indonesia. Bela diri asli dari Indonesia. Ya, jadi kita selaku orang Indonesia harus bangga ya, pencak silat ini merupakan bela diri asli dari Indonesia, ya. Ada yang tahu nggak teknik-teknik dasar pencak silat apa aja? Coba angkat tangan. Oke, coba apa? Tepuk pukulan, macam-macam tendangan. Oh iya, betul sekali, tepuk tangan dong, ya. Dan salah satu teknik dasarnya pencak silat yang pertama ada kuda-kuda, ya. Ada kuda-kuda tengah, kuda-kuda samping dan lain-lain. Ada pukulan, pukulan lurus, ya. Ada tendangan, tendangan itu banyak macam-macamnya. Nanti kita akan mempraktekannya. Paham? Bisa dimengerti? Sebelum itu akan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini, yaitu peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan gerak spesifik kuda-kuda, pukulan, tendangan pada pencak silat dengan benar. Jadi kalian diharapkan pada pertemuan pagi hari ini mampu melakukan gerakan kuda-kuda, ya. Kuda-kuda, ya. Ada tendangan seperti apa, memukul dan seperti apa, bisa dimengerti. Nanti akan Bapak bagi kelompok, 4 kelompok seperti ini aja biar mudah ya. Kelompok 1, 1 baris, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, ya. Nanti akan Bapak kasih tugas, kalian diskusikan dan pecahkan masalahnya, tugasnya. Misalnya ketika melakukan gerakan pukulan, ya, kalian harus bisa melakukan gerakan pukulan lurus seperti apa dan lain-lain. Silahkan diskusikan dan dilatih dengan teman-temannya satu kelompok. Dan nanti akan ditampilkan. Ketika ditampilkan, yang lain memperhatikan dan mengoreksi apakah sudah bagus, sudah benar, apakah ada yang salah, apakah kompak dan lain-lain. Bisa dimengerti. Dan akan langsung Bapak nilai secara berkelompok. Bisa dimengerti. Ya. Nanti kita pemanasan terlebih dahulu dipimpin oleh satu orang, ya. Setelah pemanasan, nanti kalian latihan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Kelompok 1 nanti di sana, 2 di sini, 3 dan 4. Nanti kita atur aja di lapangan. Bisa dimengerti? Bisa. Cukup paham? Silakan berdiri kita pemanasan terlebih dahulu. Oke, rentangan tangannya. Direntangkan ya, biar aman ya, biar tidak berbenturan. Digeser lagi tangannya. Hadap kiri gerak. Direntangkan tangannya, geser. Direntangkan. Kalau masih kena, geser lagi ya. Terus geser aja, diatur lagi barisannya. Terus geser lagi. Geser, geser, geser. Ada peran gerak, ada peran. Coba Bitmar ke depan pimpin pemanasan. Yang lain ikutin gerakannya ya. Lakukan dengan baik dan benar gerakan dari statis dulu dari kepala. Kita mulai. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
dilakukan dengan baik dan benar ya, biar tidak kram, biar tidak cedera, biar tidak sakit ya. Fungsinya pemanasan. Kaki, angkat kakinya, angkat kaki. Kita hitung bareng-bareng kita. Satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan. Katakan kiri kanan dua kali gitu. 5, 6, 7, 8. Tangannya dipegang ya. 5, 6, 7, 8. Yang gini, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi, lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letter S, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi, satu kali lagi. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan jumping jump 10 kali. Ya, siap. Jumping jump ya, 10 kali ya. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, silakan duduk. Oke, ini kelompok 1 Bapak bagikan ya tugasnya, silakan diskusikan, pelajari dan pecahkan secara berkelompok, temukan gerakannya ya. Nanti kalian akan menampilkan gerakannya dan Bapak nilai. Bisa dimengerti? Bisa. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Kurang lebih selama 10 sampai 15 menit lakukan gerakannya. Silakan latihan, diskusi dengan kelompok yang masing-masing. Ha, silakan mulai. Sudah tahu gerakannya, udah bisa. Cuman aja paham gerakannya, sudah diskusin, sudah tahu. Oke, silakan. Kalau udah paham bisa, silakan dilakukan gerakannya. Silakan ketua kelompoknya lakukan. Tenangan, tenangan enggak usah. Tenangan ya gitu, tenangan. Ya apa tenangan lagi? Tenangan lagi. Tadi baru 3 kan? 3. 3. Pukulan, tendangan lurus 10 kali. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ambil dulu, kemudian biar enggak kena. Nah, kita lanjutin. 7, 8, 9, 10. Silakan dilatih ya sampai matang. Silakan sampai lancar. Ada kesulitan enggak? Bisa?
Tahu gerakannya? Oke, bagus. Silakan dilatih ya. Masukkan dari Bapak, tadi kuda-kudanya kurang hendak-hendak lagi ya. Ada kesulitan tidak? Tidak. Tahu gerakannya? Tahu. Ya. Latihan lagi coba ya, mantepin lagi. Silakan. Biar kompak, biar lebih mantap gerakan pukulannya, tendangannya, kuda-kudanya dirapiin lagi coba. Oke, bagus. Udah apa? Oke, ya terus masih ada waktu buat latihan. Silakan latihan lagi. Kalau sudah paham, kalau sudah lancar, sudah yakin bagus, boleh bersila aja ya. Udah apa belum? Udah. Udah bagus semuanya? Udah. Udah. Yakin? Yakin. Oke, kalau sudah yakin mulai istirahat dulu ya. Nanti kembali barisan nanti kita tampilkan ya. Sudah apa semuanya? Sudah lancar? Oke, kembali barisan awal. Kembali barisan awal. Menurun, menurun nih. Sudah ada ini. Iya, iya. Ini lagi, menurun lagi. Menurun lagi. Ada kelompoknya di depan, ada kelompoknya di depan. Ini. Mundur lagi. Jatuh lagi coba, mundur lagi. Oke, jalannya berdiri. Berdiri 4 langkah ke belakang jalan. 2, 3, 4. Oke, silakan bersila. Oke ya. Bawa kelompok satu. Oke, kita tampilkan gerakan yang sudah kalian latih ya. Nanti setiap yang tampil Bapak nilai dan kelompok yang lain memperhatikan dan memberikan komentarnya ya. Gerakannya bagus apa tidak, sudah benar apa tidak, sudah mantap apa tidak, kompak atau tidak dan lain-lainnya. Bisa dimengerti? Oke, coba kita pertama kelompok satu ke depan. Kedasnya sini. Silakan tampil. Diatur barisannya ya, jangan sampai terlalu dekat. Keselamatan nomor utama. Maju lagi. Ya, jangan sampai ada yang cedera ya. Keselamatan nomor satu. Bisa dimengerti? Sudah siap kelompok satu? Ya, 10 kali. Sudah siap? Silakan mulai. Kuda tengah pasang. Tendangan depan 10 kali. 1. 1. 2. 2.
Tepuk tangan. Oke, sekarang Bapak tanya. Bagus gak ke nomor 1? Empat gak? Sekarang kayu akhir-akhirnya, tendangan lurusnya, bener gak kayak gitunya? Ya? Ya? Oke, kurang lebih ini nilainya 95. Tepuk tangan ya. Oke, silakan duduk. Nomor 2. Oke, maju silakan tampil. Dirapikan barisannya ya, diatur jaraknya, jangan sampai kena, diatur sama ketua kelompoknya. Oke, silakan ketua kelompoknya pimpin. Ya. Kuda-kuda tengah, pasang. Pukulan lurus 10 kali. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Kuda-kuda setengah. Pasang. Pukulan tendangan lurus 10 kali. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Oke, tepuk tangan. Sekarang kita lihat kelompok 2 bagaimana? Bagus. Bagus. Pukulannya sudah benar apa tidak? Ya, secara garis besar sudah benar, cuma tinggal merapikan saja ya. Karena dasarnya kita belajar ya, bukan seperti atlet yang bertanding di pertandingan resmi Porda, PON ya. Kita intinya kalau mampu melakukan gerakannya dengan bagus aja, dengan baik itu sudah bagus menurut Bapak ya. Oke, tepuk tangan ya. Nilainya 92. Oke, lanjut ke nomor 3. Kurang kencang. Basnya, Mak. Oke, perhatikan ya. Silakan kelompok 3 diatur barisannya oleh ketua kelompoknya. Diatur ya, jangan terlalu berdekatan. Oke, silakan mulai. Tepuk tangan ya perempuannya ya. Bagaimana nih perempuan nih, bagus gak? Bagus ya. Oh, untuk kalian ya yang baru belajar pencak silat, menurut Bapak sudah bagus ya. Saudara, intinya kalian sudah bisa melakukan gerakan tendangan dan kuda-kudanya sudah bagus ya. Silakan kembali barisannya. Oke, terakhir kelompok 4. Silakan maju. Oke, diatur barisannya, jangan terlalu berdekatan biar tidak bersentuhan ya. Keselamatan yang utama. Majuan neng. Geser, geser lagi, majuan lagi, majuan lagi. Diatur ya ketua kelompoknya. Aurel. Maju, maju, maju neng, maju lagi. Nah, di situ.
Oke, sudah siap? Silakan mulai kelompok 4. Kuda-kuda tengah, pasang. Kuda lurus. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lima. Lima. Enam. Enam. Tujuh. Tujuh. Delapan. Delapan. Sembilan. Sembilan. Sepuluh. Sepuluh. Kuda-kuda tengah, pasang. Jangan lurus 10 kali. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lima. Lima. Enam. Enam. Tujuh. Tujuh. Delapan. Delapan. Sembilan. Sembilan. Sepuluh. Sepuluh. Oke, tepuk tangan. Silakan kembali barisannya ya. Kelompok 4 gimana? Wah, bagus ya. Gerakannya sudah lumayan ya. Tinggal untuk memperbaiki kualitas kali ya, tendangannya biar bagus, biar itu memang perlu latihan ya, latihan entah itu di klub ataupun itu di school ya. Tapi harapan dari tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian dapat melakukan dengan benar ya, benar benar, tidak harus bagus benar kayak atlet ya, seperti tadi itu sudah bagus menurut Bapak, entah itu dari semangat yang sudah bagus, sudah kompak, sudah bisa mengangkat kaki, menendang, memukul, itu sudah bagus. Ini terdapat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nanti kita, nah ini ada target ya, fungsinya untuk melakukan melatih ya. Nanti kita coba beberapa orang pegang nih. Ya, coba yang tadi pandu sini Bu. Sini, ini, pegang kayak gini nih. Nah, kita coba coba ini tahan ya. Nah, lakukan tendangan depan. Ini ditekuk, kakinya ditekuk, ditekuk, ditekuk. Nah, ini tahan ya. Lakukan tendangan depan, contoh gini, satu, satu, ya, ya. Ini tahan aja, paham? Coba, kita coba ya. Kita analisis gerakannya ya, coba siap, gerakan mulai. Nah, lagi, 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 coba yang terakhir teriak, siap. Oke, tepuk tangan. Oke, ceritanya coba siapa yang tadi? Coba Neng, maju Neng, depan Neng. Oke, coba tendangan depan ya, pegang ya. Oke, coba maju lagi. Nah, ini anggap seperti apa, penendang. Oke, mulai. Diatur lagi tekniknya yang tadi nih, yang kayak tadi tekniknya tuh ya. Nah, kayak gitu ya, diangkat kakinya lagi. Coba oke, coba yang ini nih. Coba kita coba yang lain. Coba Nisa, Nisa sini, Nisa. Udah sini, udah sini. Udah sini lagi. Ya, coba kaki kiri depan, coba tendangan lurus. Siap, satu. Nah, kayak ini bagus nih. Angkat lagi. Nah. Arahin. Oke. Kayak lagi. Kayak lagi. Oke, tepuk tangan ya. Coba disimpan di situ. Ya, intinya bisa melakukan seperti itu sudah cukup bagus ya. Mohon maaf karena keterbatasan alat, tapi jadi Bapak mencetakkan tadi beberapa orang saja ya. Setelah ini Bapak harapkan kalian mendalami pencak silat itu sebagai bela diri, bukan untuk berantem ya, paham? Melainkan untuk melatih jiwa ya, melatih spiritual. Intinya bukan untuk berantem, bisa dimengerti. Untuk kebugaran bisa, untuk olahraga bisa. Cukup jelas? Kalau tidak cukup, sudah cukup jelas, kita pendinginan dulu. Nanti Bapak Mubin, setelah pendinginan baru kita berdoa. Oke, berdiri. Oke, diatur lagi barisannya. Kita pendinginan dulu, biar lemas lagi otot-ototnya, biar tidak kram. Tangan tangannya. Oke, tangannya di atas, turunkan, lemaskan. Oke,
Biarin ayun. Dilemaskan. Kakinya silakan, sekarang silakan duduk. Silakan duduk, kakinya luruskan. Dipukul-pukul pahanya, lemas. Lemasin. Kending ya, pendinginan ini untuk melemaskan kembali lagi otot kalian yang sudah melakukan gerakan latihan biar tidak kram, menghindari cedera ya, penting. Dibuka kakinya lebar. Lemaskan. Diloyang-loyang, dibuka lebih lebar kakinya, buka lebar, dilemasin lagi. Dicium lututnya yang kanan, dicium, tahan, satu, lemasin ya, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cium lutut yang kiri, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, kakinya lurus ke depan, cium kakinya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, berdiri. Kakinya digoyang-goyang, lemasin, diatur lagi barisannya, ganti kaki kiri, oke silakan duduk kembali. Oke ya, hari ini materi pembelajaran pencaksilat sudah cukup ya, Bapak nilai secara keseluruhan sudah bagus, kalian sudah mampu melakukan gerakan dasar pencaksilat dari kuda-kuda ya, pukulan dan tendangan, dan Bapak perhatikan keseluruhannya sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Bapak harap nanti kalian mendalami lagi ya di rumah, melakukan bisa melatihnya, bisa dimengerti ya. Dan Bapak titip pesan, tidak dipergunakan untuk bercanda ya, mentang-mentang sudah belajar pencaksilat pukulan dan tendangan dicoba sama temannya, Bapak tidak berharap seperti itu, bisa dimengerti ya ya, karena pencaksilat bukan untuk berantem ya. Adapun pertandingan itu seperti di O2SN itu pertandingan diresmikan ya, ada pertandingannya, namun kita tidak mengarah ke sana. Kalau kalian pengen seperti itu prestasi, nanti itu di luar ya, bisa di eskul ataupun di klub atau di perguruan masing-masing ya, itu memang khusus di prestasi. Tapi di kelas pelajaran ini kalian tidak seperti sana, berharapnya kalian sudah aktif ya, mengikuti pelajaran bisa seperti itu udah bagus menurut Bapak ya. Dan memang harapan dari pembelajaran itu sampai sana, ke sana, bukan untuk prestasi, melainkan sudah aktif gerak, enjoy ketika olahraga, bersemangat ya, itu sudah bagus. Cukup jelas? Sampai sini tidak ada pertanyaan? Oh, seperti itu, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Bersila yang baik. Kita tutup dengan berdoa ya. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dalam hati mulai. Sudah selesai. Cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.